Ya. Ini udah ada orangnya tapi pintunya ditutup. Kita lanjut jalan lagi, guys. Kita lewat sini ya. Ini bener-bener ada berapa rumah itu di tengah pemakaman ya. Pemakaman Cina atau Bong. Ini juga buat jemur pakaian nih. Nih, Dedek udah beli es. Kita masih ngadem di tempat mbahnya ini. Mbah Sinten? Mbah Kahari. Mbah Kahari. Soalnya panas banget ya, ini masih jam 2, jam 2 lewat dikit. Kita masih capek tadi naik turun, jadi kita di tempat mbah ini sambil duduk, sambil ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol nih, Mbah. Halo, ini mbaknya. Mbak udah umur berapa mbak? Umurnya udah berapa? Berapa tahun? Umur berapa? Umur. Umur. Umur nggih. Umurnya. Umurnya. 9. 90. 91, 92. 92. Tapi masih ngerokok ini mbak? Masih ngerokok? Masih enak ngerokoknya ya? Berarti kalau ngerokoknya enak tuh masih sehat. Buat kalau kalau duduk gini, bengong. Kalau nggak ngerokok, nggak apa-apa, kan blong-blong aja. Gitu? Kalau bertamu, tempat tamu, tamunya nggak apa? Orangnya yang punya rumah tidak ngerokok, sini tidak ngerokok ya. Jadi bengong-bengong ya. Tapi ada yang ini buat hiburan. Tapi 92 masih muda, masih enggak apa namanya? Masih sehat loh. Masih sehat. Tuh kan? Rondo yang dulu. Belanda yang dulu. Oh. Zaman ya, Belanda. Sebelumnya Jepang. Berarti Belanda dulu baru Jepang ya, Mbah? Ya, 92. Jepang, masih Belanda. Saya sudah umur 9 tahun apa ya. Berarti darder nih kok. Saya bilang bapak saya. 92 bapak saya tahun. Sudah meninggal. Kakak saya lagi belum meninggal, kakaknya meninggal dua, adik di Magelang satu, ini satu, enggak satu saya. Tinggal bayang ya. 92 tahun, tapi masih kuat ngarit nih. Ngarit ya. Ngarit masih kuat. Sudah enggak nganu. Sekarang udah berhenti ininya dari pot. Oh, pendengarannya ya. Udah. Oh iya ya. Tapi ini masih denger, Mbah. Ininya dari pot. Kalau ini kaki ya enggak. Kakinya kuat lah. Oh. Kalau karbnya itu ada, tapi tenaganya yang tidak mampu. Iya. Udah 92 sih. Ya, tidur, makan. Tidur, makan, istirahat, udut, Mbah. Mbahnya ternyata itu udah 92 tahun loh, tapi masih sehat, masih bisa naik turun nih, jalan sini kan naik turun nih, bisa, iya. Masih bisa keliling di
makam di pemakaman Cina, Bong ya. Kalau orang sini bilangnya Bong ya. Maksudnya meninggal, oh meninggal. Orang karena Islam bahwa sana ada karena di dalam jalan. Tapi enggak banyak itu, ya. Lah sana banyak yang masuk orang Jawa. Tapi kebanyakan Cina ya, Kristen. Yeah. Cuma Cina ini yang Kristen. Kristen. Dan ini Konghucu. Konghucu. Ah, itu Konghucu yang bawahnya sini Konghucu. Itu nah, depan Konghucu juga, Mbah. Depan yang itu Konghucu. Yang ini. Iya. Depannya ini Konghucu. Oh. Kalau Konghucu ya. Itunya gede-gede banget ya. Kuburannya lebar-lebar. Ah, itu dulu sebelumnya anu Belanda dulu. Oh udah ada sebelum Belanda, Belanda udah ada. Oh, wadah yang lebar lagi di sini ada. Orang ya sana, sana itu ya tempatnya orang lima. Satu keluarga itu, mungkin ya Mbah. Satu keluarga. Tinggal anak-anak. Jadi tua, satu. Anak-anak. Tuh lima. Batunya saja itu lantainya itu dari Hong Kong. Marmer. Bukan batu. Iya batunya. Oh, didatangkan dari Hong Kong ya. Iya sana itu lebar. Oh yang tanahnya ya lebar, tanahnya beli sendiri. Tanahnya beli ya. Yang ini yang lagi tempatin. Cucunya saya harus dikasih makan bertahun-tahun terus. Cucu itu kan buyut lah. Harus dikasih uang, enggak mau. Tadinya Nikine mau di Dambel Nikong deh. Dibeli ya. Mau dibeli. Mbak saya enggak boleh. Bisa. Lantas Kalinongko ada ya. Itu yang dulu itu enggak boleh dibeli ya. Yang mana? Yang rumah-rumah yang di atas itu. Oh itu enggak. Kalau yang ada mau beli boleh. Sekarang gitu. Nah, itu tinggal orangnya satu, punya satu, orang satu. Yang panjang, pembeli tanahnya, tanahnya ada sebelah timur, sebelah yang timur mau dijual. Rumahnya ya? Ya, tanahnya mau dijual. Rumahnya yang tengah itu sebelah tengah. Itu ya bilangnya mau dijual. Panjang. Yang punya ini sebelah barat ini. Yang punyanya. Ya golongan itulah. Kalau malam di mana? Oh, kalau malam naik ke atas bisa lihat kota ini ya. Kota apa namanya? Kota Purworejo. Sana bagus ya. Naik. Oh iya, apalagi kalau pas naik di atas ya. Oh. Guys, kita jalan lagi ya. Soalnya udah jam 2 lewat. Mbak. Mbak, nggih, suwun nggih. Kita lewat sini. Oh, ini ada jalannya ini di belakang ya. Lewat.
belakang rumah. Ini kayaknya ini udah nggak ditempatin ya. Ini udah ada orangnya tapi pintunya ditutup. Kita lanjut jalan lagi guys. Kita lewat sini ya. Ini bener-bener ada berapa rumah itu di tengah pemakaman ya. Pemakaman Cina atau Bong. Ini juga buat jemur pakaian nih. Nih dedek udah beli es. Beli apa dek? Es ya? Membas es. Jadi kita jalan lagi. Ini mataharinya panas banget ya, soalnya jam 2. Kita masih di tengah-tengah pemakaman Cina ya, atau Bong. Ini luas banget, pemandangannya bagus. Ini ada kambing nih. Kambing gembel. Ada bedus gembel. Di depan sini juga ada warung. Itu ada warung ya. Kita coba lihat warungnya kayak apa. Di depan sana juga masih ada tengah kuburan. Oke, kita lanjut ke atas guys. Kita pengen lihat suasana di depan sana. Kayaknya itu ada berapa rumah ya. Ini masih di tengah-tengah kuburan Cina. Itu di depan sana itu banyak rumah pas menghadap ke pemakaman ya. Di sana juga ada rumah masih di depan kuburan juga. Kita turun lagi ke sana, kita mau ngambil motor ya.